Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Edisi kali ini kita akan berjalan-jalan ke kebun jambu kristal yang ada di Samarinda. Lokasinya di Handil Kopi. Handil Kopi ini di daerah Sambutan ya. Jadi kalau dari jalan Perjuangan ya, gerilya Perjuangan bisa sampai di Handil Kopi, atau kalau dari arah Sambutan masuk jalan Pelita 4 dan ke Handil Kopi. Nah, ini kebunnya berada di Jalan Bendungan. Jadi kalau mau ke arah Bendungan di Handil Kopi akan ketemu dengan kebun ini. Ini kebun milik Pak Tris ya, Pak Sutrisno. Dikelola oleh masyarakat terlantar, terus tanah-tanahnya ini boleh katakan belukar lagi. Saya coba untuk tanami. Nah, ternyata banyak kunjungan-kunjungan masyarakat, ibu-ibu, pejabat, ya RT, lurah, camat datang. Nah, kelihatannya ini akan dibina. Nah, ini saya coba untuk dikembangkan agrowisata ke depan. Nah, ini sudah banyak permintaan kayak jambu nih, targetnya sebenarnya 200 kilo per hari, tapi nggak cukup, nggak mampu. Nah, ya, apalagi 50-100 kilo ya. Ini kan. Jadi ya totalnya semuanya nih hampir 10 hektar lah, tapi kan baru 20%-nya aja. Nah, harapan saya nanti masyarakat lokal ini ketularan ilmunya tentang penanaman buah lokal. Jambu ya, kristal ini ya. Iya. Nah, ada juga avokat, kurma, jambu air, black sapote, ada beberapa kelengkeng dan sebagainya. Tapi masih kita kembangkan lagi. Oh, permintaannya sampai 200 kilo. Itu satu orang. Tapi kita enggak bisa juga menu itu. Jadi kayaknya ini mungkin kaitan dengan tren baru ya, buah lokal kayaknya murah dan sebagainya dan enak kayak apel. Nah, terus juga kita tutup semua, kan ini kan higienis kan, enggak ada serangga atau apa sebagainya. Ini saya lagi coba membuat satu wahana rekreasi edukasi. Jadi sekiranya jadi nanti anak-anak TK itu yang nantinya setelah pandemi ini bisa belajar tanam. Mungkin minggu pertama meletakkan bibitnya, minggu kedua tahu daunnya. Proses itulah kayak ini, ada saat ini orang petani ini sudah kehilangan istilahnya itu masa depan. Nah, saya coba kadang-kadang pagi saya kesini, saya lihat oh ini harus kita kembang. Ini saya ngajari anak-anak nih dari kantor ini, kita ayo kita pandemi ini kita ke lapangan. Ikan di situ ada yang ada 2 kilo, 1 kilo ikan matin. Siap. Nah, lagi kita tata nih. Okay. Tempat yang di Bayur yang ketinggian 200 meter dari permukaan laut itu dingin. Jadi kalau pagi bisa melihat awan ke bandara Samarinda. Nah, itu totalnya sekarang sudah mau panen pisang kapendis. Di sana. Ya, di sana. Mau panen nanti ke sana, dan kemarin sudah kita untuk acara-acara kayak itu lebih dingin. Jadi nanti view-nya ke kota sama ke bandara. Nah, itu yang tentunya nanti bisa ya tadi lingkungan kita dapat, terus lapangan kerjaan dapat sebagainya. Ini yang mungkin saya mengundang Pak Wawali nanti. Siap Pak Rismandi. Ya. Ya. Beliau pertanian. Ini Pak, ini tolong dibina, jangan dibinasakan. Saya pagi jam 6 ke sini. Sudah saya terus rampung. Jadi emang harapan saya anak-anak yang sekarang ini, yang muda yang sekolah pertanian di Tripap itu ada. Kemarin saya hubungi kepala dinasnya juga. Ya, sehingga nanti ada kerjasama antara anak sekolah. Begitu selesai kita tarik bisa mau kerja. Ini banyak kok masalah perkebunan, sayur. Nah, sayur sekarang namanya hidroponik itu mahal. Mahal. Jadi yang orang kaya sekarang tuh cari kesehatan tuh luar biasa. Betul. Itu yang menjadian. Nah, makanan-makanan yang sudah katalah mungkin disemprot apa kan sudah nggak sehat itu. Nah, ini yang mungkin saya coba apa namanya organik. Hidroponik yang mungkin nanti untuk diterapkan zaman modern. Karena tuh suasana yang mahal. Ada suasana, ada rasa, ada suara, ada musiknya kan, ada harga. Harga nggak dihitung. Karena duit banyak. Di bank banyak duitnya, tapi dia untuk apa? Iya. Banyak juga bingung untuk apa duit ini.
Nah akhirnya apa? Orang gunung dicari, sawah dicari, bukit dicari. Sekarang nggak mungkin dia ke mall. Mall yang makanan apa itu sudah banyak tutup. Yang punya distara yang itu besar itu, iya. Sekarang sudah dia bikin pabrik sayur sekarang. Iya. Penyakit karena pola hidup, pola pikir, pola apa? Pakan pola. Itu ya. Kakek pola. Itu. Nah, itu tadi teman-teman kebun jambu kristal yang kita kunjungi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Ikuti terus channel ini ya.